Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Hemputas Ben Manual. Kali ini saya akan membuat gelang dari kayu Dewa Daru Gunung Kawit. Ini adalah pesanan dari Pengedi Wirawan dari Cikarang. Beliau membawa bahan sendiri. Ini bahannya sudah saya potong-potong untuk bikin gelang model spesial. Ini buat bahannya. Ikuti proses pembuatannya. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu cetak butiran. Kayak gini. Ini adalah cetak butirannya. Saya menggunakan ukuran 12 meter karena bentuk butirannya itu agak berbeda. Jadi ntar saya bentuk kelanjutannya di proses pembentukan butiran. Kita ikuti proses cetak butiran. Inilah hasil dari cetak butiran. Terus ini limbahnya. Setelah itu adalah proses pembentukan butiran, karena butiran ini beda daripada yang lain, harus diproses dulu. Proses selanjutnya yaitu pembentukan butiran. Kali ini pembentukan butiran bukan butiran bulat presisi, tapi butiran khusus bentuknya kayak gini. Ini adalah pesanan khusus. Inilah bentuknya. Inilah hasil dari proses pengamblasan yang kemudian kita menunggu kering, yang selanjutnya ke proses sangling butiran. Proses selanjutnya yaitu proses sangling butiran. Ini garapannya sudah hampir selesai. Inilah hasil dari sanglingannya. Kemudian adalah proses pembentukan bandul. Ini belum sempat, tadi nggak sempat ke video. Inilah hasilnya untuk bandul gelangnya. Untuk proses yang terakhir, yaitu proses merakit atau merangkai gelang. Nah, ini adalah untuk bandul gelangnya. Kita pasang dulu. Dengan putirannya kita ke kanan ke kiri biar imbang jumlahnya.
Terus ini ada salah satu butiran yang ujung atau sebelah sisinya lubangnya lebih besar. Ini tujuannya adalah untuk menyimpan sambungan, biar sambungannya masuk ke dalam lubang yang lebih besar ini. Tujuannya agar gelang lebih rapi. Di sini kita lihat tujuan dari lubang lebih besar, yaitu untuk menyimpan. Kita tarik ke dalam. Nah, maka akan sambungan dari gelang tersebut tidak kelihatan, akan kelihatan lebih rapi. Inilah jadinya gelang dengan bandul model kayak gini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah proses pembuatan gelang dari Kang Edi Wirawan Cikarang menggunakan kayu Dewandaru dari Gunung Kawi. Begini hasilnya. Ini adalah gelang, modelnya namanya belum tahu, barangkali ada teman-teman yang tahu kasih tahu modelnya apa. Tapi ini adalah gelang antik menurut saya, modelnya kayak gini. Ini adalah pesanan khusus. Mudah-mudahan puas dengan hasil harapan saya. Dan demikian juga video saat ini saya buat, mudah-mudahan bisa menghibur, ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.